Saya Dediko, ini adalah konten dadakan ya. Bahkan ini gua ngerekamnya itu pakai handphone, guys. Karena jujur jahat banget kalau ada yang bilang bahwa gaming pakai Poco X6 Pro itu adem itu benar-benar bullshit, guys. Apalagi kalau suhunya di bawah 40 derajat itu benar-benar totally bullshit, guys. Karena gua barusan ngetes, karena gua penasaran. Mungkin gak sih ngetes Poco x 9 Pro main game di ruangan AC tapi bisa dapat di bawah 40 derajat gue tes main Mobile Legend dengan settingan Ultra Ultra 120 fps dengan kondisi yang sangat adem banget AC gue nyalain di 24 derajat karena kamar gue kecil itu suhu ruangan itu cuma 22-21 derajat bisa kepantau pakai air purifier Sebelum gue mulai main, pas di lobby, ini gue ada screenshot guys, suhunya itu di 31 derajat sebelum mulai main. Di sini bisa teman-teman lihat ya untuk jamnya ya, jam 23.10 guys, gue mulai main. Dan gue mainnya itu satu match doang. Ini guys, Mobile Legend 21 menit 20 detik, gue mainnya jam 11 malam, ini oh ya ini rekamnya jam 11.38 guys karena gue penasaran memang bisa seadem itu gitu tes gaming pakai Poco F6 Pro ya FPS memang sangat rata tapi suhunya guys nggak mungkin bisa di bawah 40 derajat suhu 21 suhu AC 24 ini selesai main Mobile Legend ya suhu baterai aja terpantau 42,7 guys di scan itu 42an kenapa gue bikin video ini karena terlalu jahat guys ya para youtuber yang bilang handphone ini adem belakang tuh 42an itu pun di dalam ruangan AC jahat banget yang bilang handphone ini adem tuh jahat banget jadi kalau misalnya ada yang ngetes gaming Poco 6 Pro dan dia bilang adem itu totally bullshit guys